Lina nembak naikin. I love you. Gimana persiapannya melawan ibu? Halo, gimana? Sudah siap? Datang tanya. Gimana persiapannya lawan anaknya sendiri? Kalah pak. Nek kalah sama ibu gimana? Nek kalah sama ibu rahape sedino. Ingat-ingat, hari ini nek kalah rahape sedino. Rahape sehari. Rahape sudah dibatalke. Nek aku kalah sama ibu, ujat ibu yang kau bengi. Oh, Misuti, ya. Pertarungan dimulai. 3-2 lawan 4-2. Itu sudah mulai pertarungannya di Gunung Wangi Panggal. Enggak mau Dani ya. Ya sudah mulai Azim memimpin. Ibunya menggunakan 4-2-2-2. Depan menggunakan 2-2-3-2. Oke. Masih melaju Azim. Pelan-pelan saja. Tidak usah buru-buru. Ada motor juga. Ayo terus jalan. Ayo jalan. Lekan. Terus jalan. Ibunya masih lanjut. Disalip oleh bapak-bapak pengko. Yuk pelan-pelan terus. Rasa mandek. Ambegan dulu Den. Kagak usah buru-buru. Depan aman. Recovery. Oke. Pemenangnya siapa nanti? Lagi bapak-bapak pengkuh lagi nyalip. Nafas diatur. Belakang aman? Oke. Lanjut, nanjak lagi. Ayo. Iya. Ibu masih pelan-pelan. Nih Azim memimpin. Yuk. Santai saja. Menuki terus. Menuki terus. Ah, satu gagal di sini. Gimana? Gimana? Capek. Lumayan, lumayan. Mas. Aji udah bablas. Tunggu situ dulu. Kenapa ya tadi? Nah, kuat. Nafas po kaki? Nafas. Nafas. Kaki ini kuat. Kaki ini sidik. Padahal 4-2 loh. 2-2-4-2 itu seringan banget. Enggak pernah sepeda naik kok ya. Oke, oke. Itu Aji enggak pernah, tapi kuat. Lina nembak naikin. Memulai lagi pelan-pelan. Di tanjakan ini pelan saja genjotannya, enggak usah buru-buru. Oke, ayo sudah mulai lagi. Berhenti pertama di sini ya, dengan sapi-sapi itu ya, di warungnya Busung. Warung Busung, warungnya Busung. Ya nanti lihat lagi. Yuk lihat ibu dulu tuh. Oke. Bentar lagi ada satu tanjakan. Apakah mampu atau tidak? Gak bisa video aja. Soalnya nunggu ibu ya. Atur nafas. Recovery. Dan acara ini dipersembahkan oleh Softtek Orating. Guys, depan sudah menanti tanjakan. Apa itu? Oke, sudah ibu memulai. Dan Aziz sudah bablas sana. Yuk. Pelan-pelan saja. Pelan. Aduh. Sampai situ lagi. Enggak kuat lagi. Aduh. Alar. Terus yo. Waduh. Ternyata megap-megap. Ayo, Dok. Yo, sikat yo. Wah, bengko. Banyak yang nonton saudara-saudara temannya. Sama kita tenang saja. Kita senasib. Oh, kayak mbak-mbak wis ditumpaki kayak oh, mbak dia. Aduh. Gimana? Hah, lemes. Nah, itu ada gleleng banget lo, mbak-mbak lo. Sikat terus. Ih, mbak-mbak wis gleleng. Oh, bapak-bapak kok topi diwalek yang gleleng. Kok situ gak kuat. Aduh.
Ya, oke, sibah-sibah berosa. Piye wei, aduh. Pemandangan sang istri tercinta. I love you. Oke, lanjut. Pelan-pelan recovery bariki dengkek. Ini bapak-bapak tadi. Wow, nganggo pit mini. Lagi. Juara. Bapak-bapak dengan pit midi berbaju merah ala-ala Mbak Puan melaju dengan basa, dan ibu masih santai-santai saja. Mohon maaf videonya ini tak dubbing karena kameranya tiba-tiba masuk ke menu slow motion, jadi videonya aslinya slow iki jan. Wis nyebai tenan, nyebai bapak. Dadi slow motion kok piye? Langsung saja, weh bapak emang keblandang deh kok sing klambi abang mau keblandang ta kok. Lah kira ketok le belok iki. Kita nyoba ibu lagi di tanjakan terakhir. Bapak-bapak baju merah ternyata masih nonton, enggak kuat lagi, terus fungsinya ngepit apa? Angger nanjak nonton. Oke, kita coba ibu menggunakan 3622, tak suruh ngeduk kikir biar ora kendingen banget ya, dan kita coba apakah dia kuat. Yuk, sebentar lagi detik-detik memasuki sebuah tempat pospit di Bangkel atau Gunung Wangi, dan ternyata berhasil. Berarti mungkin di bawah tadi. Nah, misalkan nganggo tidak full 42 iso kuat lho. Iki nyatane kuat tok. Nyatane lho ngeling ya rangkatan alun-alun ning ora apa-apa, tinggu pemula, tinggu ibu rumah tangga sing ora tau pit-pitan ya harusnya wis lumayan tetap. Oke, lanjut lagi, kita sudah sampai di warung-warung dan ternyata sekarang warungnya sudah banyak yang buka. Aman. Maksudnya gimana? Bawa Neza neng gunung. Oh, kayak gini kita kan di sepeda. Uh-huh. Kita mbak apa ayah mbak Neza toh, mungkin Neza toh pak ayah berani. Ya nggak apa-apa toh. Sedangkan ayah motong kuku Neza aja nggak berani, apalagi motong kuku. Ya beda, kalau ini kan keahlian di sana ya. Gimana menang, dapat apa dari ibu? Apa-apa. Eh? Nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Nggak ada perjanjian apa-apa kalau Azi menang. Nggak kesel-keseli wae. Kira-kira menang dapat apa ya Azi? Nggak toh. Padahal kalau ibu menang tadi apa? Aku mau jadi ibu. Oh, mau jadi ibu. Kamu tadi pakai istirahat enggak? Enggak tuh, langsung terus berarti. Cuman berhenti gara-gara ayah video tadi ya. Ini sih kuat sih berarti ya. Terus sama mau dikejar anjing. Kurang asam anjing.